Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button kat bawah. Okay, actually video kali ni pendek je. Maybe dalam 2-3 minit ke 4 minit dah settle. Okay, video kali ni adalah di mana ada satu benda viral ni, iaitu dinamakan babi air. Kalau korang tak tahu apa tu babi air, kejap korang tengok gambar ni. Jadi kalau korang tak tahu apa itu babi air tu adalah cold fever yang direndam dalam beberapa hari dan dia akan menjadi kembang seperti seekor babi air. Tapi ni saya tak tahu pun wujud ke tak babi air yang sebenar tu macam mana. So, tapi itulah cold fever yang direndam dalam air and berkembang menjadi trend sekarang. Hari tu sebenarnya ada orang DM, dia tanya tak nak buat konten babi air ke. Actually ni saya dah tahu lama dah tentang, tak adalah lama, tapi tahulah pasal babi air ni. Before dia viral, seorang Insta famous yang buat 1000 babi air tu, ni saya dah tahu dah sebab dah pernah tengok kan. Tapi memang tak terfikir nak buat langsung sebab rasa macam benda tu tak ada faedah, so ni saya tak buat. And actually ni saya tak tahu pun apa function benda tu sebab lepas dia dah mengembang and korang buat apa, korang buang je kan. So bagi pendapat Nisan ni, saya tak buat sebab rasanya macam benda tu adalah satu benda yang membazir. Lagi-lagi bila nak buat 1000 babi air tu, rasa macam okay, satu pack babi air tu ada 8 pieces kalau tak silap, harga dia dalam RM13. So bayangkan kalau 1000 pieces nak guna untuk babi air 1000, dah dalam RM1,700 lebih. So, benda tu agak membazir lah. Lagi-lagi macam zaman PKP sekarang ni, ramai orang yang susah, ramai orang yang memerlukan duit. Even untuk survive nak makan pun, orang perlukan duit. Tapi kita yang ada kemampuan ni, kenapa kita nak kena membazir duit sebanyak itu untuk membuat konten yang sebegitu? Jadi macam kalau betul-betul nak lah guna cold fever tu, bagilah, beli cold fever tu bagi dekat orang yang lebih memerlukan. Sebab memanglah cold fever tu nampak macam ala cold fever je pun, tapi ada orang yang memerlukan benda tu yang tak mampu nak guna, tak mampu nak beli pun. So sebab tu ni saya tak buat, bukan sebab tak tahu ke apa, tapi memang tak nak buat sebab ni saya rasa benda tu adalah satu benda yang membazir. Jadi, okay, video ni tujuan ni bukan untuk mengecam sesiapa, cuma just nak bagi tahu kepada, fahamlah macam PKP ni seorang content creator, dia nak cari point untuk buat video, untuk buat content. Tapi banyak lagi cara lain. Contoh macam contoh macam Isa Aisab, dia pergi dekat tempat banjir, dia bagi tolong orang mangsa banjir apa semua. Boleh buat konten-konten macam tu yang lebih bagi manfaat dekat orang lain, yang kita boleh share rezeki sama-sama. Bukannya untuk kita dapat views, lepas tu benda yang kita buat tu adalah membazir. Sebab sayang 1000 cold fever tu kita buang macam tu je, sebab ramai lagi yang memerlukan. So itu sahaja video kali ni. Semoga apa yang saya cakap ni, dia bukan benda-benda yang kosong, tapi ada point yang Nisa nak sampaikan. Semoga point tu sampai dekat korang. And thank you so much for watching. Kalau korang suka video ni, korang tekan like button and share video ni dekat orang lain supaya diorang pun dapat juga. And comment down below, lepas tu korang subscribe to my channel. Okay, see you guys on the next video. Bye.